jembatan Cimatea. Masih lanjut di depan gerbang ini ada subgrade dan pilar yang nantinya akan digunakan atau sebagai penyeberangan jembatan. Di sini tampak batu-batu balas. Inilah area tempat penyimpanan batu balas yang akan digunakan nantinya untuk bantalan-bantalan dari rel kereta. Cukup banyak. Disinilah bantalan-bantalan atau batu balas ini disimpan dan ditumpuk. Inilah pilar yang berada di depan atau di dekat tol Cikamuning. Cukup banyak batu balas. Dan di sini ada subgrade. Mari kita lanjut perjalanan ke tunnel 10.